Halo kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aan Fitraja Vlog. Jalan terus, jalan-jalan terus. Dan sekarang saya jalan ke arah ujung kulon. Tepatnya sekarang berada di Pantai Daplangu 1. Ikuti saja videonya sampai dengan selesai ya. Seperti apa keadaan di pantai ini, Daplangu 1. Pantai Daplangu 1 berbatasan langsung ya dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Makanya kawasan ini disebut-sebut sebagai gerbang masuk menuju ke Taman Nasional Ujung Kulon. Di mana di Taman Nasional tersebut terdapat badak yang bercula 1 dan sampai sekarang katanya masih ada. Indah sekali di sini, eksotik sekali kawan-kawan. Di depan kita itu adalah Pulau Mangir. Kalau Pulau Umang itu adanya di sebelah sana. Jika kita melihat bis-bis yang ada di depan itu, mereka adalah rombongan yang menuju ke Pulau Pecang kalau tidak salah ya. Karena tempat ini juga di Daplangu 1 ini merupakan tempat naik turunnya kapal menuju ke Pulau Pecang. Oh ya, untuk tiket masuk tadi cukup murah sekali di sini. Untuk kendaraan roda 2 hanya Rp10.000. Dan roda 4 sekitar Rp20.000, kayaknya murah sekali ya. Bagus sekali pemandangannya, luar biasa kawasan ujung kulon ini. Saya tidak turun ke pinggir pantainya karena cuaca di sini sangat panas sekali ya. Sekarang tepat jam 1.00. Tadi pagi sempat diguyur hujan, hujannya sangat lumayan deras sekali. Jadi saya di perjalanan menuju ke sini itu jadi sempat tersendat-sendat beberapa kali. Ada Pantai Daplangu 1 dan ada juga Pantai Daplangu 2 ya. Yang di depan kita itu Daplangu 2. Bagus sekali pemandangannya kan kawan, luar biasa ini menurut saya kawasan Ujung Kulon ini. Bagi kawan-kawan yang belum tahu kawasan Ujung Kulon, silakan datang ke tempat ini ya. Lumayan cukup jauh juga perjalanan tadi dari rumah
itu dari Pandeglang ya, dari Tangerang, itu sekitar 3 jam menuju ke sini. Dan beberapa kali tadi sempat berhenti karena memang hujan terus-menerus dari pagi. Sedangkan saya bisa turun ke sini di pinggir pantai ini jam satuan. Apa ya? Suasana mungkin agak kelihatan agak sepi ya di sini. Walaupun ini hari libur. Mungkin yang efek dari hujan yang tidak ada hentinya dari pagi ya. Oke, kawan semua, sampai di sini dulu jumpa kita di video Pantai Daplangwe 1 ini. Kita akan jumpa lagi di video-video yang lain. Terima kasih sudah setia menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.